Nampaknya Paman Kuncoro kini bisa pensiun dari dunia caplok-mencaplok dengan tenang. Pasalnya, banyak generasi penerus di negeri Prindavan yang dianggap sangat layak untuk meneruskan jejak perjuangannya di kancah adu kecepatan rahang kelak. Masa depan dunia caplok-mencaplok negeri Prindavan diprediksi akan sangat cerah, jika melihat kemampuan para bocah-bocah ini dalam hal mengunyah makanan dengan sangat cepat. Tak diragukan lagi, mereka adalah bibit-bibit unggul yang akan merajai kompetisi adu kecepatan rahang antar negara di masa depan, dan berpotensi mengharumkan nama negeri Prindavan di mata dunia. Negeri Prindavan selama ini memang dikenal sebagai negara nomor satu dalam hal penghasil manusia pengunyah segalanya yang terbesar di dunia. Bakat-bakat istimewa tersebut sudah bisa langsung terdeteksi saat usia dini. Maka dari itu, di masa pensiunnya ini, Paman Kuncoro mendirikan Akademi Caplok, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam mengendalikan rahang, agar nantinya mereka benar-benar siap sebelum dilepaskan ke alam liar. Satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa penduduk asli bumi Prindavan sangat sulit untuk dicurangi, apalagi jika sudah menyangkut urusan makanan. Insting kewaspadaan dan naluri berburu mereka akan meningkat pesat saat sedang mempertahankan maupun sedang merebut makanan. Selalu ada trik dan intrik menarik di setiap momen makan bersama. Sebelum berada di meja makan, mereka semua adalah sahabat karib, namun saat sudah berada di hadapan jatah makanan masing-masing, mereka langsung tidak saling mengenal dan cenderung menjadi musuh untuk saling berebut jatah makanan. Ada yang mati-matian mempertahankan makanan yang dimilikinya, ada juga yang sibuk mencari celah, agar dapat merebut jatah makanan orang di sebelahnya. Jika pepatah mengatakan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan, lain halnya dengan penduduk bumi Prindavan. Bagi mereka, sumber kebahagiaan adalah makan, 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 dan berak lancar. Semasa masih aktif di dunia caplok-mencaplok, Zali Gundu adalah rival abadi dari Paman Kuncoro Sang Rahang Elastis. Keduanya kerap berseteru dan saling bersaing untuk membuktikan siapa goat yang sesungguhnya di dunia caplok-mencaplok. Layaknya Cristiano Ronaldo dan Leo Messi, Zali Gundu dan Paman Kuncoro sangat mendominasi ajang adu kecepatan rahang pada eranya tersebut. Bahkan peserta lain seolah namanya tenggelam oleh keberingasan kedua maestro rahang elastis yang dijuluki sebagai dua monster pemakan segalanya ini. Tercatat, sudah ribuan kali kedua rival abadi ini selalu bertemu di partai puncak. Zali Gundu yang memiliki teknik andalan menelan makanan secara brutal bahkan tanpa mengunyah lama-lama ini, kerap merepotkan Paman Kuncoro saat keduanya berduel secara sengit di partai final ajang kejuaraan dunia adu kecepatan rahang. Namun kini, baik Zali Gundu maupun Paman Kuncoro, telah sama-sama memutuskan untuk gantung bibir alias pensiun dari dunia caplok-mencaplok yang telah membesarkan mulutnya ini. Rivalitas keduanya merupakan masa lalu, sekarang mereka telah berdamai dan menikmati masa pensiunnya dengan tenang di rumah. Tok, tok, tok. Paman Kuncoro secara mengejutkan datang ke rumahmu dan memohon untuk diberi makan karena sudah 3 menit belum makan. Kemudian karena kamu tidak tega melihatnya kelaparan, dengan senang hati kamu kemudian memberi makan kepada Paman Kuncoro. Akan tetapi, sepiring, dua piring, tiga piring. Lama-lama Paman Kuncoro semakin ngelunjak. Stok nasi untuk makan sekeluarga untuk satu hari ini dilahap habis olehnya. Namun meski begitu, Paman Kuncoro masih belum mau berhenti makan. Beliau seperti hilang kendali atas rahangnya sendiri. Kemudian karena sudah tak ada lagi yang bisa dimakan, Paman Kuncoro kemudian melirik ke arahmu dengan tatapan tajam seolah kamulah yang akan menjadi santapan berikutnya. Rasa takut yang luar biasa kemudian membangunkanmu. Ternyata semua ini hanyalah mimpi buruk akibat terlalu sering menonton konten bejat. Pria Prindavan yang berada di tengah ini lebih Prindavan dari Prindavan manapun di negeri Prindavan. Darahnya benar-benar sangat murni darah Prindavan, originalitasnya bisa langsung dibuktikan tanpa melalui tes DNA, bahkan dengan hanya melihatnya saja menggunakan satu mata, orang sudah akan langsung tahu jika pria ini adalah seorang penduduk asli bumi Prindavan. Bahkan meski sudah memakai masker sekalipun, nuansa keprindavanannya masih begitu kental terasa. Orang pada umumnya mengenali penduduk asli bumi Prindavan hanya melalui dua cara, yakni dari kemeja pasar malam dan dari besarnya porsi makan. Namun pria ini adalah pengecualian, meskipun dalam situasi saat dirinya sedang tak memakai kemeja pasar malam dan kemudian mencoba untuk makan dengan porsi yang normal selayaknya orang biasa, itu tetap tak akan mampu mengaburkan fakta terkait originalitas serta kadar keprindavanannya.